Halo teman-teman Pustaka Alam, kali ini kita akan membahas salah satu hewan yang paling ikonik di dunia, yaitu singa. Singa atau Panthera leo sering disebut sebagai raja hutan karena kekuatan dan keagungannya. Mari kita telusuri asal-usul, karakteristik, cara berkembang biak, habitat, dan peran ekologis singa dalam ekosistem. 1. Asal-usul dan sejarah singa. A. Sejarah dan persebaran. Singa awalnya ditemukan di seluruh Afrika, Asia, dan Eropa. Namun, populasi mereka sekarang terbatas terutama di Afrika Sub-Sahara dan sebagian kecil di Gir Forest, India. Sejarah mereka penuh dengan interaksi manusia, dari perburuan hingga simbol dalam mitologi dan budaya. B. Status konservasi. Singa saat ini terdaftar sebagai spesies rentan oleh IUCN. Populasi mereka telah menurun drastis karena kehilangan habitat, perburuan ilegal, dan konflik dengan manusia. Upaya konservasi terus dilakukan untuk melindungi singa dan habitat alami mereka. 2. Karakteristik fisik singa. A. Ukuran dan berat. Singa jantan dapat mencapai panjang tubuh hingga 3 meter, termasuk ekor, dan berat hingga 250 kg. Sementara betina lebih kecil dengan panjang hingga 2,7 meter dan berat sekitar 150 kg. Singa jantan memiliki surai yang tebal yang tidak dimiliki oleh betina. B. Bulu dan warna. Singa memiliki bulu berwarna kuning kecoklatan yang membantu mereka berkamuflase di padang rumput. Warna surai pada singa jantan dapat bervariasi dari coklat hingga hitam yang dapat menunjukkan usia dan kesehatan mereka. C. Indra yang tajam. Singa memiliki indra penglihatan, pendengaran, dan penciuman yang sangat tajam yang memungkinkan mereka menjadi pemburu yang efisien. Mereka dapat melihat dengan baik di malam hari dan mendeteksi suara mangsa dari jarak yang jauh. 3. Cara berkembang biak singa. A. Perkawinan dan kehamilan. Singa betina biasanya melahirkan setiap 2 tahun sekali setelah masa kehamilan sekitar 3,5 bulan. Betina akan mencari tempat yang aman dan tersembunyi untuk melahirkan dan merawat anak-anaknya. B. Perawatan anak. Anak singa lahir dalam keadaan buta dan sangat bergantung pada induknya. Betina akan merawat mereka dengan penuh kasih sayang, memberikan mereka susu, dan melindungi mereka dari ancaman. Anak singa akan mulai mengikuti induknya saat mereka berusia sekitar 2 bulan, dan mereka belajar berburu ketika berusia sekitar 6 bulan. C. Struktur sosial. Singa adalah hewan sosial yang hidup dalam kelompok yang disebut kawanan, yang biasanya terdiri dari beberapa betina, anak-anak mereka, dan satu atau beberapa jantan dewasa. Struktur sosial ini membantu mereka dalam berburu dan melindungi wilayah mereka. Habitat dan pola hidup singa habitat alami. Singa hidup di berbagai habitat, termasuk padang rumput, savana, dan hutan. Mereka membutuhkan wilayah yang luas untuk berburu dan mencari makanan. B. Pola berburu. Singa adalah pemburu soliter dan kelompok yang aktif, terutama pada malam hari. Mereka mengandalkan kekuatan fisik dan kecepatan untuk mengejar dan menjatuhkan mangsa, yang termasuk zebra, antelop, dan kerbau. C. Peran betina dan jantan. Betina biasanya yang berburu dan merawat anak-anak, sementara jantan bertanggung jawab untuk melindungi kawanan dari ancaman dan memastikan wilayah mereka aman. 5. Peran ekologis singa. A. Predator puncak. Sebagai predator puncak, singa memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Mereka membantu mengontrol populasi herbivora, yang mencegah overgrazing dan menjaga kesehatan padang rumput dan savana. B. Pengaruh pada mangsa. Dengan memangsa hewan yang lebih lemah atau sakit, singa membantu menjaga kesehatan populasi mangsa mereka. Ini juga memastikan bahwa hanya yang terkuat yang bertahan, yang dapat meningkatkan ketahanan genetik spesies mangsa. C.
dampak pada ekosistem. Kehadiran singa dalam ekosistem mempengaruhi perilaku dan distribusi mangsa mereka, yang pada gilirannya mempengaruhi struktur dan fungsi ekosistem secara keseluruhan. Ancaman dan tantangan bagi singa. A. Hilangnya habitat. Hilangnya habitat karena konversi lahan untuk pertanian dan pemukiman manusia merupakan ancaman besar bagi populasi singa. Penggundulan hutan dan pembangunan infrastruktur juga mengurangi wilayah jelajah mereka. B. Konflik dengan manusia. Konflik antara singa dan manusia sering terjadi ketika singa memangsa ternak atau memasuki wilayah pemukiman. Ini sering mengarah pada perburuan balasan oleh manusia untuk melindungi aset mereka. C. Perburuan ilegal. Perburuan liar untuk bagian tubuh singa, seperti tulang dan kulit, terus menjadi ancaman serius. Meskipun ada larangan perburuan, pasar gelap masih ada dan mendorong perburuan ilegal. Dagrashaum, Chuyu. Upaya konservasi singa ma, cagar alam dan taman nasional. Pembentukan cagar alam dan taman nasional yang dilindungi adalah langkah penting dalam konservasi singa. Ini memberikan habitat yang aman dan terlindungi dari aktivitas manusia yang merusak. B. Edukasi dan kesadaran masyarakat. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi singa dan bagaimana mereka bisa berkontribusi adalah kunci untuk keberhasilan jangka panjang. Program edukasi di sekolah dan kampanye publik membantu meningkatkan pemahaman dan dukungan. C. Kolaborasi internasional. Kolaborasi antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan komunitas internasional sangat penting untuk mengatasi ancaman global terhadap singa. Ini termasuk pengawasan perdagangan ilegal dan pendanaan untuk program konservasi. Kesimpulan. Singa adalah salah satu makhluk yang paling menakjubkan di planet ini. Keindahan dan kekuatan mereka, serta peran penting mereka dalam ekosistem, membuat mereka menjadi subjek yang sangat menarik untuk dipelajari. Meskipun mereka menghadapi banyak tantangan, upaya konservasi memberikan harapan untuk masa depan singa. Terima kasih telah menyaksikan video ini di Pustaka Alam. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan konten menarik lainnya tentang kehidupan hewan dan upaya konservasi mereka. Sampai jumpa di video berikutnya.